Hari Perhubungan Nasional 2020 disahut Kabupaten Cirebon Longmas sambil kampanyekan gerakan pakai masker. Longmas tersebut dimulai dari kantor disahut Kabupaten Cirebon sampai ke perempatan lampu merah sumber di Jalan Raden Dewi Sartika. Kegiatan tersebut juga melibatkan beberapa SKPD setempat, seperti Satpol PP Kabupaten Cirebon, Damkar Kabupaten Cirebon, SKPD lain dan Polresta Cirebon. Kepala Dishub Kabupaten Cirebon, Deni Subdiana turun langsung membagikan masker kepada para pengemudi angkutan umum. Harapannya dengan adanya pembagian masker, menyadarkan masyarakat, mengedukasi masyarakat bahwa penting sekali memakai masker. Yang selanjutnya adalah kegiatannya ada bakti sosial kita nanti pada tanggal 27 September, dan ada acara puncak nanti kita mencoba untuk bersilaturahmi dengan sesama stakeholder di Kabupaten Cirebon, bahwa di sini ada keberadaan Dinas Perhubungan yang namanya Perhubungan Transportasi memang sangat dibutuhkan oleh semua sektor, jadi sektor perdagangan, ya kan, sektor pendidikan, perekonomian, termasuk sektor pariwisata. Tanpa sektor transportasi tidak akan jalan secara optimal. Biar demi dapat bisa.